Sosok Yan Velia, istri Didi Kempot seringkali membuat Sobat Ambiar penasaran. Pasalnya, kehidupan pribadi Didi Kempot termasuk sosok Yan Velia jarang terekspos media. Kini sosok Yan Velia terungkap dan menemukan fakta baru yang belum diketahui. Usia Yan Velia dan Didi Kempot ternyata terpaut jarak cukup jauh yakni 15 tahun. Didi Kempot lahir di Surakarta 31 Desember 1966. Sedangkan Yan Velia lahir di Semarang 28 November 1981. Wanita bernama lengkap Yan Velia Prasetya ini mengawali karir di dunia tarik suara sejak tahun 1980-an. Yan Velia tergabung dengan Orkes Dangdut Tervana 89 yang merupakan orkes dangdut cukup ternama di Solo. Beberapa karyanya dalam tarik suara juga diunggahnya melalui akun YouTube pribadinya. Belum banyak yang tahu bahwa Yan Velia merupakan teman duet sepanggung sang suami. Keduanya sering menyanyikan tembang-tembang lawas. Bahkan sebelumnya mereka juga pernah tercatat mengeluarkan lagu duet yang tak asing lagi. Beberapa tembang tersebut seperti Modal Dengkul dan Perawan Kalimantan. Meskipun Yan asli orang Semarang dan memiliki darah Indonesia, ia sering disebut mirip dengan artis Mandarin. Wajah dan rambutnya yang terkesan oriental membuatnya kadang disangka bukanlah orang Indonesia. Kulitnya yang putih bersih dan memiliki mata sedikit berbeda dengan orang Indonesia pada umumnya lah yang membuatnya mirip dengan orang Asia Timur. Didi Kempot dan Yan Velia memang jarang mengumbar kemesraan mereka di media sosial. Meski begitu, rumah tangga mereka hampir tak pernah diterpa gosip miring. Didi Kempot memiliki penggemar yang sering disebut Sobat Ambiar. Para Sobat Ambiar biasa memanggil istri Didi Kempot dengan sebutan Bunda Yan Velia. Meski Yan Velia kini sudah hampir kepala empat, wajahnya tetap tampak cantik. Yan Velia bahkan terlihat lebih muda dari usianya. Selamat jalan Pak De, semoga keluarga yang ditinggalkan tabah dan ikhlas.